lemak macam ni yang nyaman. Kalau ibu banyak lah, dengan sedang dia punya lemak. Few layer. Separuh dah dari yang punya, separuh lagi belum. So, siapa-siapa yang nak booking kasam untuk hari gawai, bolehlah. Hari Jumaat, last ibu bajet post up. Lihat berapa besar tempat kita simpan ni. Lihat berapa banyak dong kepayang kita. Beras esok kita akan keluarkan lagi, kita akan lau. Macam tu lah proses pasang. Lepas kita buat perkasam, ibu bajet nak masak labu kuning bersama dengan babi. Ni kita nak sup. Lepas tu sebelah ni ibu bajet nak masak daun ubi, bawang putih, bawang merah dengan halia. Yang tu nanti reseh, kita gunakan bawang merah saja. 2 biji cukup lah. Ni kita tumbuk. Nanti ibu bajet simpan sedikit ikan bilis. Kalau simpan banyak nanti budak-budak tak nak makan sayur. Okay, so kita nak masak daun ubi. Banyak, 1 mangkuk. So minyak dia mesti banyak. Janganlah banyak sangat. Sedang-sedang. Masukkan kita punya rempah-rempah tadi. Sementara kita tunggu kita punya bawang dah kekuningan. Ibu bajet sebelah ni masak kita punya apa tu, ni belum kekuningan lagi. Ni kita masak dulu ni. Kita biarkan dulu ni ibu bajet reseh. Bisa reseh kita masak sup. Sup dengan buah labu kuning. Ni untuk budak-budak lah. Untuk mak budak sekali lah. Tapi ibu bajet nak goreng dulu babi dia macam ni. Nanti baru kita masukkan sup. Masukkan air. Ni masak sup. Okay, ni dah kekuningan. Kita masukkan terus daun ubi. Banyak ni. Satu mangkuk. Satu minyak dia mesti banyak. Punya babi dah bau dia. Kita ibu bajet masukkan air panas. Ni air. Supaya dia cepat lagi mendidih. Dah mendidih nanti baru kita masukkan kita punya labu kuning. Masak dengan api yang kecil. Takut tahu. Yang ubi dah hampir mau masak. Tapi kita kena masak peperasa dulu. Kita masukkan garam sedikit. Sebab nanti ibu bajet gunakan sedikit rasa.
Ni pun salah satu lauk yang tak boleh kurang aji. Kalau boleh nak tambah gula pun boleh. Tapi ni kita tak guna lagi, kita gunakan secukup rasa sedikit. Jangan banyak, takut masin. Ni ibu bajet memang masak gunakan api yang kecil. Memang betul-betul kecil. Untuk ni mudah hangus. Ni biasalah. Ni mak saya yang potong, jadi dia cakap jangan buang kulit. Kita masukkan kita punya sup babi dan mendidih. Sebuah lapuk kuning ni tak lama masak. Nanti dalam 5 minit ke 8 minit dah masak lah tu. Yang ni tadi babi tu mak saya dah perap dia dulu guna garam. Jadi ibu bajet takut nak masukkan garam banyak. Ni kita kalau masak sup mesti simpan perasa dia dulu. Okay. Supaya dia terus menyerap nanti. Sebab babi tu memang dah dia tadi dah digaul dengan garam. Dia gaul lagi dengan garam. Takut masin. Dah masak. Sup babi pun dah masak. Ni kita gaul dulu. Lihat. Ni ada paling suka. Momoi tak suka makan ni. Lihat mereka punya lauk. Gosong. Tapi yang penting ada apa tu rasa daging dengan rasa sayur. Dua-dua ni memang dua-dua tak nak makan sayur. Tak nak makan yang berlauk. Okey. Nona. Bisa sup. Nah, mesti sup. Tapi Nana suka sup. Nana suka sup. Suka-suka ya benang. Kau baik pulainya lah. Kena ano bubu lah. Banyak. Baik akik dia kan? Nah, mama melok. Suka main benang. Dah nyam mama melok. Mama melok. Lagi ano ado ke? Okay. Nana. Oh. Ya mai. Dah besar-besar kita yang gig mami sape. Sambun rasa muka. Kena panas. Kita bakar babi tadi. Rasa terik. Oh. Udah sambalnya enam makeup. Ibu bajet nak bagi mereka dua makan. Habis ni dulu. Sampai di sini sajalah video ibu bajet dapat kongsikan hari ni. Rutin harian. Jangan lupa like, comment, share and subscribe channel The Star Ngamuk Family. Dadah! Bye-bye.